Ya, hari ini kita kumpul-kumpul opening Padi Tim dari Carlton Bali yang opening tim tahun 96 dan beberapa yang juga kumpul-kumpul di Pantai Kelan, di Ketonganan, silaturahmi, saling reuni. Nih, ada Wayan Wiratama. Ini balon. Bahaya enggak kalau boy dong. Hah? Ini Wardianto. Mantap, mantap, Nar, mantap, Nar, mantap. Wayan Sunio. Halo teman-teman semua. Raples nih. Mare. Lah, udah desi Mas. Ya, ini juga nih semuanya tim 96 opening. Siapa tuh? Kalau masukan YouTube-nya nang kagak mau untuk kenang-kenangan nih Bang Adek ini. Chandra Mulyati. Inilah. Pokoknya salam Pak Ngurah Wedana semuanya. Ah. Ini yang paling judul Arjuna Padi ini Gong Aryadi nih. Gong Aryadi itu nih. Ini Purnawirawan. Baru gong teko waktu. Iya enak banget. Ini di Pantai Kenangan, di Pantai Kelan nih. Yang penting kita kumpul-kumpul, ketemu silaturahmi, mengenang masa-masa lalu karena kita lama sudah tidak pernah ketemu. Ini para-para opening tim Padi Restoran The Ritz Carlton Bali. Kita opening tahun 96, 29 November 1966. Di Pantai Kelan, di selatannya airport ini, di utaranya. Yang penting kita kumpul-kumpul dulu, ketemuan, saling silaturahmi. Tempatnya asik untuk ketemu. Tapi mungkin sekar lah nih. Oh ngakuin. Oh bagus punya ngakuin. Ya lah deh butuh pengakuan sih. Tapi beragak ini. Makejang naik bidan sini nih udah nggak ada. Tapi yang ada tidur kok. Mengindah. Sehat ini. Iya tuh lah. Nah kita akan melihat Pantai Kelannya dulu. Nah ini Pantai Kelan. Banyak sekali nelayan-nelayan yang bersandar karena di sana ada pelabuhan ikan. Nah di sana itu Pantai Kelan kelihatannya. Sampai lurus itu Pantai Ketonganan. Pada Pantai Jimbaran. Nah di sana ada Garuda Wisnu Kencana, patung yang tertinggi di Bali, bahkan di dunia ya. Di sini ada Four Seasons Hotel, The Raffles Hotel, kemudian di selatan ada Ayana Hotel. Nah itu sebelah Ayana juga ada Pantai Pemalangan juga. Itu airportnya. Kondisi sekarang masih panas, masih di atas, masih jam 4:45, jadi matahari baru di atas. Ini sunsetnya bagus sekali di sini. Ini airport pesawat mau landing. Kita mengadakan acara kumpul-kumpul di sini, ketemuan di sini, silaturahmi, reuni, kangen-kangenan. Pantainya bagus di sini, pasir putih semua dan poin sunsetnya bagus juga. Ini ada swing, ayunan, wahana juga. Oke, kita kembali lagi ke teman-teman lagi. Mereka pada ngobrol, ngerumpi, bercerita tentang masa lalu. Nah, luar biasa nih para heboh semua pokoknya. Heboh sekali saudara-saudara. Jangan menciptakan nama-nama lain untuk saya lagi. Itu Yopi. Galak-galak. Gender apa nih? Nih, biar kalau ada sih biar keroknya nih. Cukup, nama saya hanya satu. Kainang Chandra ke sini. Lempok! Nama saya cukup ya, satu aja. Lempok, udah cukup gitu.
Ini bisa suara pesawat pada mau take off. Nah, ini ada dagang. Dagang tipat Santo, dagang rujak semuanya. Kita bisa minum kopi sini, minum es di sini semua. Nah, ini ada dagang lumpia juga nih. Asik lumpia. Asik lah tempatnya untuk bersantai, nunggu sunset, ngumpul-ngumpul, ketemu-ketemu semuanya. Oke, kita melaporkan sekian dulu dari Pantai Klan. Terima kasih semuanya. Bisa ketemu, bisa kumpul, semua sehat. Warga semua sehat, semuanya muda rezeki, awet muda bisa ketemu. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Pak Ngurah Widano semua ya, yang di Buleleng, Mang Aryo, San-San, dan semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih.